kafe ni betul-betul di tepi Tasik, Tasik Cincin, yang keluasan dia 100 hektar. Ya, dan kawasan kawasan kami ni sebenarnya dulu adalah kawasan perkhemahan, tapak perkhemahan dan motivasi. Ada 10 hektar dan di seberang sana ada lebih kurang dalam 3 hektar. Dan semenjak PKP ni, program-program motivasi pun tak dapat dijalankan. Jadi kita tukar kepada konsep kafe supaya orang ramai boleh lihat betapa cantiknya pemandangan dekat kafe ni. Okay. Dan dari segi kemudahan dan juga keselesaan, saya rasa kita, saya menekankan konsep macam seolah-olah macam kita pergi naik Fly Emirates lah. Tapi harga makanan dia pula macam kita naik Air Asia lah. Maknanya semua orang mampu. Itu yang kita menekankan konsep Cafe Markisa ni. Kafe Markisa ni sebenarnya baru dibuka, baru hari ni masuk hari yang keempat. Dan kita mula operasi pada 7 hari bulan itu. Kita pun tak menjangka yang sambutan agak luar biasa. Semenjak saya share dalam Facebook dan juga WhatsApp group semua, memang luar biasa. Memang di luar jangkaan kami. Kita nak panas-panas, makanan panas-panas supaya orang dapat merasa makanan-makanan yang autentik sikit. Pemandangan Tasik lah yang dapat ketenangan kan. Tengok dia punya apa, kawasan pun tenang. Tenang Sebenarnya saya daripada Kajang. Masa PKP ni saya tersangkut dekat Tangkap. Saya pun dah lama tak makan kambing. Makan kambing grill lah dengan makan nasi ni. Kem Lambayan Danau dan akan jumpa Cafe Markisa yang berada di dalam kawasan kem ni. Dari segi kemudahan parking, jangan risau. Bas-bas pun boleh masuk. Kawasan kereta saja, insyaAllah kita boleh muatkan dalam lebih kurang dalam 70 hingga 80 kereta. Senang-senang kita boleh letakkan dalam kawasan ni. Parking tak ada masalah. Keselamatan memang terjamin. Waktu operasi kami adalah daripada pukul 11 pagi hingga pukul 6.30 petang. Tiap-tiap hari kecuali pada hari Jumaat, daripada pukul 11 sampai pukul 3 ataupun 3.30 kita menyediakan makanan-makanan tengah hari, dan sebelah petang daripada pukul 3.30 sampai pukul 6.30 kita menyediakan minuman petang. Yang paling uniknya adalah kita ada sayur of the day. Kita ambil daripada, memang kita tanam di dalam kawasan camp ni, memang fresh daripada camp. Macam hari ni kita ada terung masak belado. Special lah ini. So saya jemput warga-warga di luar sana, datanglah mencuba makanan kami di Cafe Markisa yang terletak di Kampung Cincin Jasin Melaka ni. Lihat sendiri pemandangan dia, rasa sendiri masakan kami. InsyaAllah kami akan cuba beri yang terbaik. Untuk kumpulan yang besar, kalau tak nak menunggu pasal kami memang masak panas-panas, boleh kontak saya Rosli 019-368-2498. Tapi orang lebih mesra, orang panggil saya, nama saya Pak. Kepada anda yang menonton channel Teh Tarik Kuna Baris, jangan lupa like, komen dan tekanlah button subscribe tu.